WhatsApp guys, malam sama saya Dura guys di game Minecraft lagi. Dalam video kali ini guys, kali ini kita bakalan mengkabulkan permintaan kalian atau gimana cara buat lokomotif buat D1410 yang dimana lokomotif itu sudah dihidupkan kembali. Pasti kalian udah tahu lah lokomotif D1410 sudah berhasil dibuka. Nah ini dia lokomotifnya ya. Jadi ya saya akan sarankan bagi kalian yang belum subscribe, kalian harus klik tombol subscribe dulu dan jangan lupa kalian klik tombol like nya dulu supaya saya makin tetap semangat bikin video lagi ya. Oke teman-teman, jadi kita nggak usah banyak bacot lagi, kita langsung saja ke pembuatannya. Oke, cekidot. Oke teman-teman, jadi saya sudah berbalik arah. Jadi kalian tuh perlu wall merah ya teman-teman. Wall merah di sini. Lalu kalian kasih tangga blaster dipoles di sini. Lalu kalian kasih beton abu-abu ya. Beton abu-abu ya teman-teman ya. Lalu kalian kasih tangga blackstone yang dipoles ya. Nah, ini kalian kasih beton abu-abu di sini. Nah. Lalu kalian kasih beton abu-abu muda. Ini kasih jarak 2 blok di sini. 2 blok di sini. Ini 3. Nah, ini 3, ini 1. Ini kelas D ya. D 4. D berarti 4 gandanya. Lalu kalian kasih beton abu-abu di sini. Lalu kalian kasih tombol batu di sini. Oke, nah di sini juga. Lalu kalian kasih lempeng blackstone poles ya. Lempeng blackstone poles di sini juga. Lempeng kayu aksia di sini. Lalu kalian kasih lempeng blackstone poles di sini. Nah, kalian kasih lempeng apa kayu pintu jebakan, pintu jebakan. Pintu jebakan air gelap. Lalu kalian kasih tangga batu di sini. Tangga batu-batu di sini. Nah, oke, di sini juga. Nah, kalian kasih pintu perangkap air gelap di sini. Kalian kasih lempeng blackstone poles di atas. Lalu kalian kasih tengkar, kepala tengkorak Twitter di sini. Nah, lalu kalian kasih tuh kepala tengkorak di sini. Lalu kalian kasih tangga patang besi di sini. Nah, ini kita buang nih, lupa nih. Oke, kalian kasih ini ya. Lempeng bata-bata. Nah. Lalu kalian kasih lempeng blackstone yang poles aja nih di sini. Sama si sama yang di video sebelumnya itu, yang waktu itu di video tutorial membuat lokomotif CC50 ya. Ini apa ya? Ini beton abu-abu ya, jangan-jangan ya. Ini beton abu-abu di sini. Oke, blackstone poles di sini. Oke, lalu blackstone beton abu-abu di sini. Oke. Nah, untuk bagian belakangnya sama nih, kalian kasih beton abu-abu di sini ke belakang sampai sini. Nah, oke, lalu oke sip, kalian kasih tangga blackstone di pos di sini. Nah, oke.
Untuk terobong asap, kalian kasih ini lempeng blackstone polish dan lempeng blackstone. Kalian kasih tangga blackstone polish, lempeng blackstone, tangga blackstone. Lalu kalian kasih 3 lempeng blackstone dan 1 tangga blackstone polish. Nah ini kan 3 blok blackstone polish. Nah, oke, lalu kalian kasih beton apa bu di sini. Oke, oke, dan hampir selesai. Lalu kalian kasih lempeng blackstone ke di sini, Nah. Nah kayak gitu. Dulu ya, kita lihat dulu bagian sini nih. Oh sini, oh di sini bagian sini. Nah, oh iya ini jangan, ini dihancurin aja, dihancur. Nah dihancurin. Nah ini kalian kita kasih ini beton ababu di sini. Nah oke, lalu kalian kasih lempeng blackstone yang dipolis di sini. Nah kita dulu ya, jadi kita ini, oh ya ini untuk sini ya. Nah di sini jangan sampai sini, kalian kasih lempeng blackstone. Oh ya, ini kita kasih beton apa dulu ya di sini. Hancur dulu. Nah. Nasib, lalu kalian kasih lempeng blackstone polish di sini. Hancurin dulu nih, nanti hancurin. Nah sip. Nah oke, untuk bagian as roda, untuk rangka untuk gerakannya ya, atau apalah ya kalau kalian tahu. Kalian kasih ini yaitu tangga batu di sini. Kok terbalik nih bocah. Oke, nah di sini. Nah oke, lalu kalian kasih gerbang pagar eklat, gerbang pagar aksia di sini, pagar aksia. Nah ini kita kasih gerbang pagar eklat di sini dan gerbang pagar aksia di sini. Nah oke, okay. Ini gerbang pagar eklat di sini. Oke, okay. Lalu kan kasih di sini. Maaf teman, ini tahap ya. Tadi saya habis makan tadi ya. Tadi malam sih jam 7 ya kalau nggak salah. Tadi saya udah makan ternyata ya. Oke. Oke, kita serius ya. Jadi oke, ini sudah. Lanjut ke bagian kabin ya. Tadi dulu ya. Iya benar. Oke, udah. Lanjut ke, oh iya ini lupa, ini bagian bawahnya belum. Kita kasih bagian bawahnya dulu di sini. Nah baru, nah sip. Nah di situ. Nah oke, okay. Lalu kalian kasih ini beton ababu. Oke, okay. Kita hancurin dulu nih, lupa nih harusnya nih, ini harusnya dihancurin. Nah nah baru, nah nah oke, okay. Kita kasih beton ababu juga di sini di belakang dan di sini. Nah di sini. Nah, kalian kasih perangkat eklat di sini.
Nah di sini. Oke. Oke, kalian kasih tangga blackstone di polis di sini. Di sini juga. Oke. Nasib mantap. Oke, lanjut ke bagian BMA, bagian CH-nya ya. Dia itu pasti menggunakan CH besi ya. Nah. Nah, ini kita kasih pintu ini. Kasih pintu perangkat aksia di sini. Untuk CH besi ya, untuk bagian CH besi. Lalu kalian kasih warna merah di sini. Lempeng kayu aksia di sini. Tanda aksia dan lempeng batu bata. Nah. Batu bata di sini. Kita perangkap aksia di sini. Nah, oke, sip. Lalu kalian kasih tanda aksia di sini untuk nomor seri taulah. Jadi, kita dulu ya. Hancurkan dulu. Nah, ini D 14 10. Nah, D 14 10. Nah, oke. Lalu untuk tangga naik ke atas kabin, kalian kasih tangga black spoolers yang modul terbalik. Aduh, ini susah nih. Nasib nih modelnya terbalik nih kayak gini. Nah, turun model terbalik itu biarin aja, itu tuh suara notifikasi yang gak jelas itu ya. Biarin aja itu. Aduh, ini susah nih, agak susah nih. Nasib baru ya, baru mau dia ya. Oke, kita lihat periksa dulu. Saatnya cek pemeriksaan, kalau ada yang kurang nih bisa gawat ya. Oke. Sudah, mungkin sudah. Oke, teman-teman. Jadilah lokomotif Watt D1410. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa video ini di like, comment, share, dan di subscribe untuk channel ini makin tetap terus berkembang. Dan ya, saya Ridho Raffaele, di next video. Bye.